Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, sebelumnya aku ada share berkaitan dengan iPhone XR yang aku unboxing sebelum ni. Okay, baik. Yang kali ni aku nak tunjuk charger lah. Sebab memang kau takkan dapat kepala charger dalam kotak apa nama iPhone tu. So, hangpa kena beli dan sediakan sebelum hangpa memiliki iPhone tu. Sebab tidak hangpa nak cari macam kan. Dan benda yang charger ni agak penting lah. Sebab kalau kita tengok kepada user-user Apple, memang cerita tentang battery health ni kan sangat sangat memang ni lah dia akan sebut lah kan, drop lah apa macam-macam lah kan. Antaranya adalah kaedah pengecasan. So kesediakan hari ni untuk kita share kita dengan yang apa yang aku sediakan hari ni lah. Okay, baik. Ada dua benda yang aku order kan. Yang pertama kepala charger noh. Nampak ni. 20 watt dah. 20 watt. Okey. Ya okey. Dengan USB-C sebab memang kepala tu dia memang USB-C dah. Bukannya yang biasa yang sebelum ni. Kan. Okay, baik, dan ni aku beli yang 2 meter punya. Meter punya kabel. Padahal dia dah bagi dah kat kita. Dalam kotak tu dia bagi kabel. Yang mungkin yang ni untuk spare lah ataupun aku letak di pejabat ke untuk apa nama panjang sikit. Okay, first kita tengok dulu kabel. Certification and compliance dia punya ni dia lah, dan kenyataan dia lah tentang wire ni. Ok, ni kabel kita. Dan ni kepala charger lah, penting lah kepala charger ni. Dia main peranan kepada untuk kita cah. Manual power adapter, dia ada lah penerangan dia. Okey, dan kabel. Okay, ini dia punya yang charger brick. Ni yang kita dapat lah. Dan benda ni memang hampa kena sediakan sebelum hampa ada dan on apa nama hampa punya iPhone. Okey, itu saja aku punya perkongsian hari ni. Okey, baik.